Alright, so assalamualaikum dan selamat pagi. So, apa yang kita akan tengok pada pagi ini adalah kita akan tengok berkaitan tentang chapter 8. So, chapter 8 ni pasal apa? Chapter 8 ni basically kita cerita pasal physical optic lah. So, physical optic. So, bila cerita chapter 8 ni, dia masih lagi menceritakan tentang cahaya. Di mana in this subtopic ataupun in this topic, we treat light as a wave. So, we treat light as wave. Okay, seperti gelombang lah. So, bila cahaya bertindak seperti gelombang, maka dia boleh memenuhi dua konsep fizik. Dia boleh melakukannya interference dan juga dia boleh berlakunya diffraction, pembelawan diffraction. Okay, so untuk interference ni dia melibatkan dua konsep yang melibatkan interference, iaitu yang double slit dan lagi satu yang melibatkan interference adalah thin film. Okay, untuk diffraction pula, bagi konsep diffraction ada dua eksperimen yang memenuhi konsep diffraction, iaitu single slit dan lagi satu adalah diffraction grating ataupun grating lah. Diffraction grating ataupun grating, nama lain je. Okay, so kalau tengok basically interference ni, apa yang dimasukkan dengan interference ni yang kita boleh faham, kita dah belajar dulu, dia mesti dua ataupun lebih, two or more wave overlap. Tak boleh guna ya perkataan overlap, sorry. Two or more wave, kita hanya terima perkataan superpose. Two or more wave superpose at a certain time, at a certain point, at a certain place. Okay, so dia bertindih pada masa-masa tertentu, pada tempat tertentu. To produce constructive interference ataupun dalam chapter ini constructive interference tu maknanya kita akan nampak bright fringe ataupun dia juga dikenali sebagai maximum order. Okay, to produce constructive interference, bright fringe, okay, maximum ataupun produce constructive interference or dark fringe lah, ataupun disruptive interference. Kalau kata disruptive interference berlaku, maka kita akan nampak dark fringe. Dark fringe ni juga dikenali minimum order ataupun minimum lah. Alright, so kalau kita tengok ini konsep untuk interference, perlukan dua atau lebih gelombang superpose to produce constructive dan juga destructive interference. Sebelum kita masuk lebih lanjut berkaitan tentang interference, kita nak tengok dulu apa yang Huygens bagi tahu. So basically apa yang Huygens cuba cerita, Huygens principle, apa yang dia cuba cerita bahawa sebenarnya kalaulah contohnya saya nak membentuk gelombang, maka saya perlukan disturbance. Okay, contohnya kalau saya ada gelombang air, macam mana saya nak membentuk gelombang air? Saya perlukan source of disturbance. Apa contoh source of disturbance? Contohnya adalah batu. So, saya akan ada batu dan batu tu saya lempar ke dalam air lah. Maka terbentuknya gelombang pertama, the first wavefront. Macam mana pula kita nak menghasilkan secondary wavefront ataupun new wavefront? Macam mana nak menghasilkan gelombang yang kedua? So untuk menghasilkan gelombang yang kedua, apa yang kita kena faham? Okay, kita dah ada source of disturbance. So source of disturbance dia menghasilkan gelombang pertama. So bila dah ada first wavefront, how to produce the second wavefront, gelombang kedua? So inilah datangnya konsep Huygens, di mana Huygens kata every point on the wavefront, setiap titik pada wavefront ni. Okay, so kalau saya ada first wavefront, setiap titik pada wavefront, every point on a wavefront, okay, can be acted as a source. So every point on a wavefront can be acted as a source to produce secondary wavelet. So setiap titik ni dia adalah sumber untuk menghasilkan secondary wavelet. So setiap titik ni pun dia menghasilkan secondary wavelet. Titik ni pun dia menghasilkan secondary wavelet. Seterusnya setiap titik ni dia menghasilkan secondary wavelet. So this is my secondary wavelet.
secondary wavelet. So, daripada secondary wavelet, macam mana kita nak menghasilkan new wavefront, gelombang baru tu ataupun gelombang yang seterusnya? Kita akan ambil tangent. Kalau kita ambil tangent kepada setiap wavelet ni, dan ambil tangent pada yang pertama, tangent yang kedua, tangent yang ketiga, kita ambil tangent gabungan semua tangent, dia akan menghasilkan new wavefront. New wavefront. So macam mana pula nak menghasilkan third wavefront, gelombang yang ketiga? Sama juga. So every point on this new wavefront, setiap titik pada gelombang ini will be acted as a source to produce. So dia akan bertindak sebagai sumber untuk menghasilkan secondary wavelet. So ini, okay, secondary wavelet ni kalau tengok definition panjang dia, move forward in a straight direction, ada soal-soal lah. So Huygens principle basically dia nak ceritakan macam mana kita nak menghasilkan gelombang-gelombang baru, gelombang-gelombang yang seterusnya. So dia berasal daripada first wavefront. Okay, di mana first wavefront tu setiap titik dia bertindak sebagai sumber lah untuk menghasilkan secondary wavelet. Tangent kepada wavelet akan menghasilkan new wavefront. Okay, so ini yang Huygens bagi tahu. Selain daripada apa yang Huygens bagi tahu untuk subtopik yang pertama, kamu juga kena tahu lukis. Tahu lukis apa? Tahu sketch apa dalam definition dia ataupun dalam ni outcome. Sorry. Dalam ni outcome, dia minta kita sketch gelombang yang terbentuk apabila gelombang tu melalui obstacle. So bermaksud contohnya lah. So yang kedua yang kita kena tengok pasal sketching. Sketch. Contohnya saya ada satu gelombang. Ini gelombang saya bergerak terus. Pergi ke mana? Dia bergerak ke arah kanan. Okey. Lepas tu gelombang saya ni melalui obstacle. Melalui halangan. So apabila dia melalui obstacle, macam mana gelombang yang terhasil? Kalau obstacle dia satu je, maka gelombang yang terhasil selepas dia lalui obstacle, gelombang dia akan jadi bentuk ni, bentuk menyeru macam ni. Ini untuk kes yang pertama. Kes yang kedua pula, sekiranya saya punya obstacle ni ada, ni obstacle yang pertama, ada obstacle yang kedua. Okay, kita buat obstacle tu jauh sikit. Okay, lepas tu ada gelombang yang datang. Ada gelombang yang datang. So gelombang ni digerak ke kanan lah. Selepas dia melalui obstacle, apa yang jadi? So kalau bukaan dia besar, maka dia akan jadi bentuk yang agak bersegi, agak petak lah. So ini adalah sketching untuk gambar raja bagi gelombang yang melalui obstacle ataupun bukaan yang agak besar. Kes yang ketiga pula, kalau kita ada gelombang, masih lagi ada gelombang, gelombang ni melalui bukaan yang agak kecil. So kita make the gap more closer lah. Okay, so kalau dia melalui bukaan yang agak kecil, macam mana bentuk gelombang yang terbentuk selepas dia melalui slit ni? So kalau melalui bukaan yang agak kecil, maka gelombang yang terhasil akan jadi circular. Dia agak membulat macam ni. So lagi kecil dia punya ni, lagi kecil dia punya bukaan, lagi circular, lagi membulat. Kalau dia punya bukaan besar, dia agak bersegi lah. Jadi empat segi ataupun jadi segi macam ni. So ini kena tahu lukis lah. So ini adalah learning outcome yang pertama. Okay, seterusnya kita pergi pula pada learning outcome yang kedua. Untuk learning outcome yang kedua, saya akan guna campur-campur lah ya. Saya akan tengok pada sini lah. Okay, so 8.1 kita dah settle dah tadi. Sketch and explain. Explain tu kamu boleh tengok dalam nota lah. Okay, so dalam nota ni pun kamu boleh baca dia punya explanation dia pada slide yang ke slide terampok ni. 8.10 ni yang dekat sini. Yang ni kamu boleh kena tahulah. Okay, yang ni untuk explanation. Okey, seterusnya untuk 8.2, untuk 8.2 bagi constructive dan juga destructive interference. Oh, saya tak boleh conteng ya kat sini ni. Okey, tak apa.